Sebelumnya sih saya pernah pakai beberapa overdrive, termasuk keluarga dari PS. Top Screamer. Kalau Top Screamer terlalu mid banget, dia lebih busuk. Ya emang sih kalau buat di live atau apa dia bisa maju depan kan. Ini juga sebenarnya boleh dikatakan ya mirip dengan TS, juga bisa dikatakan juga enggak. Jadi in between. Iya iya tapi enggak iya, enggak. Iya, nah. Agak-agak. Jadi kalau di Prince of Tone ini settingannya saya malah ngambilnya ini sebenarnya di deep switch, bukan deep switch ya, ini switch. Switch aja ya. Ini toggle switch. Toggle switch-nya ada 3 pilihan. OD overdrive biasa. Terus yang tengah ini boost. Terus sebagai boost. Boost. Ya dia enggak clean boost juga sih, lebih boost juga. Ada. Tetap ada warnanya tapi ada sebagai colornya, boost. Terus yang bawah distortion. Okay. Walaupun distorsinya enggak distortion juga. Cuma pengen kadar gain-nya mungkin lebih banyak. Gain-nya mungkin lebih banyak. Lebih kompres mungkin kayaknya sih. Compressing. Ya dia emang karakternya Prince of Tone ini agak kompres. Sedikit kompres. Karena amplinya sudah break up. Di sini aku pakai boost-nya. Cuma lebih untuk mempertegas ini ampli aja sih. Kalau mau tahu settingannya, kalau mau tahu karakternya dan bisa apa aja, lihat nih di episode sekian. Ada. Ya. Tiga. Sekarang kita langsung coba. Coba. Jok ya. Oke. Oke. Tetap tertegun ya, tetap tertegun. Iya. Ini luar biasa, Bro. Oke, lanjut lagi. Tone-nya, registernya. Ya. Ini agak free tone register ini beda karakternya sama yang Prince of Tone. Dia kalau register ini lebih ke transparan drive. Jadi nggak terlalu banyak coloring sebenarnya. Kalau ini kan emang coloring, ya lebih kompres juga. Ini lebih transparan. Oke. Kadar gainnya mungkin range gainnya lebih sedikit ya. Kalau dia emang low gain juga, hampir sama sih. Dua-duanya juga low gain juga. Oke. Jajal. Lebih luar biasa. Jadi range nambah. Frekuensinya tuh lebar banget, terus headroom-nya juga dia lebih transparan. Dia enggak terlalu banyak. Enaknya sih enggak terlalu banyak ngerubah karakter dari amplinya sendiri. Dia lebih mempertegas aja. Oke. Okay. Analog delay. Kenapa analog? Terus terang saya juga enggak bisa terlalu bisa pakai delay juga. Oke. Jadi lebih delay-nya tipis-tipis. Tipis-tipis. Lebih untuk memberikan suasana. Apalagi kalau lead kan lebih. Kalau lead dramatis. Dia kalau pakai delay kan kayak lebih memisahkan akhirnya sama instrumen lain kalau di recording atau di live. Jadi kalau ada kayak, wah ini dia, ini loh. Aksen ya. Aksen. Itu sih. Ya, makanya kita juga delay-nya nggak bisa juga sih main delay yang 8.8 atau apa. Ya. Susah. Memisahkan terus agak memperlebar karena aku bisa seolah-olah kemana-mana tailnya.
dan nggak ganggu, tailnya kan nggak ganggu kalau ya, analog. Analog dia frekuensi hanya setelah pengulangannya dia biasanya turun frekuensinya, makanya dia kalau dibuat tabrak lead nggak masalah. Tidak masalah. Ya, masalah. Umumnya itu. Biasanya. Coba mas. Oh iya. Kayak drive coba misalnya. Oke, okay. Kesannya sok-sok dan gagah, sok-sok gagah, meruang, 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 ya. So, lebih gagah, lebih big sound, ya, big sound. Sound. Itu aksen, aksen, terlihat yeah. Lebar, tapi tetap fokus. Yes. Selanjutnya, soal gitarnya. Soal gitar, Fender Strat, kenapa Strat? Nah, ini agak kenapa Strat? Ini kalau diceritain bisa sampai episode ke. Tak bikinin. Ya, kenapa Strat? Ya mungkin satu Strat menurut saya lebih ergonomik aja sih kalau saya pakai. Oke, okay. Personal ya. Secara personal dia ada kontur. Ini ada switching-nya semua. Ya udah, inilah buat aku lebih pas lebih hati. Lebih ergonomik. Koleksinya? Koleksi. Iya, koleksi. Koleksi punya tadi kan saya lihat bawa yang ini ST62. Terus salah satunya nih. ST62 ini juga 62 juga, tapi Afri. Afri. American Vintage Ratio. Tahun 62 juga. Tahunnya sih baru. Oh, tahunnya baru, tahunnya tapi ratio-nya 62. Produksinya juga. Sih kalau ini 2010. Oh, ini 87. Oke. Itulah. Dan saya juga lebih apa ya? Lebih srek ke model ratio daripada yang sebenarnya ratio juga standar sih. Standarnya tahun 60-an sekian. Terus konstruksinya itu. Ya, konstruksinya terus neck profile. Profilnya apa? D profilnya ini namanya apa ya? C atau D ya? C. Jadi pas lah kalau buat ini buat, C sih ya. Pas. Pas. Kalau yang American standard yang kira-kira tahun 90 atau 2000 saya pernah berapa kali pakai dan pernah punya juga. Setelah lama pakai kok kerasa kurang cocok. Lebih gede apa lebih apa ya? Neck profilnya sih sebenarnya. Lebih ke profilnya doang. Ya? Profilnya sih. Ya, walaupun kalau yang reissue kita mainnya lebih susah. Karena radiusnya 7,25 inci. Jadi dia lebih lengkung otomatis di misalnya kita main lead interlude agak susah karena di posisi ini rata-rata mesti dia enggak bisa ceper. Tinggi. Kerja keras sedikit lah. Beda kalau yang standar atau misalnya gitar-gitar yang punya radius lebih flat kan enak ya untuk speed untuk ini ya. Kalau ini sebenarnya emang didesain waktu itu mungkin nggak tahu juga ya belum ini ya belum musim kali ya Jadi belum musim speed belum musim kebut-kebutan iya <Yeah. laughs> berarti ini secara profil sama kan ya yang free yang American vintage sama yang Jepang. Standarnya sama. Standarnya sama ya. Cuman ini udah aku berabrik. Oke. Okay. Jadi fretboard aku re-radius istilahnya di radius di lebih di laterin, datarin dikit. Oh, 9,5 inch. Jadi sama kayak radiusnya standar. Sekarang. Ya lebih nyaman dipakai. Oh, kalau ini masih medium ya nih ya? Ini masih 725. Oh ya, ini juga medium. Ini fret vintage kecil. Dia susah coy bending. Iya. Jadi kalau susah bending itu dibantu dengan mulut. itu psikologis lebih, ya Mas ya. Psikologis. Jadi kalo kelihatan ini. Cool. Boleh itu juga loh itu pengaruh loh
Ini udah jumbo ya? Ini medium, bukan medium, Nero jumbo. Nero jumbo. Jumbo. Jadi dia nggak terlalu jumbo tapi agak tinggi. Ininya. Lebih enak lah ya. Iya lebih membantu lah. Ini hampir sama kayak yang standar sekarang sih. Oke, yang bawaannya ya. Bawaannya. Alright. Untuk bending lebih enak. Lebih apa? Tidak terlalu susah juga. Terus alder bawaannya? Alder juga sama. Ini maple. Fretboard rosewood. Rosewood. Itu kalau 62 rosewood. Ciri khasnya ya? Rosewood. Beda sama 57. 57. Ciri khasnya maple ya. Gitar baru. Gitar baru. Mas Gary. Kalau 57 dia maple. One piece. Enggak ada fretboard enggak ada. Jadi full maple semua. Belakangnya pun kan ada itu ya. Oh ya, kalau 57 ada nama skunk strike ya. Buat masukin rosewood. Kalau yang 62 kan dia sebelum ditempel rosewood udah ditanam duluan. Iya. Dan sama-sama dia kalau nyetel rosewood yang bikin repot itu di belakang. Repot banget bro, harus lepas lu. Iya. Semuanya di situ kalau 57 mulai 54 sampai 6 berapa ya lupa saya. 6 sekian. 68. 68. 68 tuh masih di sini. Habis setelah itu baru yang di atas depan ya, ada yang namanya fender sedikit. Bullet. Ah, bullet. Nah, yang 70-an itu yang big head itu kan dia udah mulai di atas. Bedanya apa lagi sih? Kita jadi ngomongin bedanya ya sekalian aja. 57 dan 62. Selain fretboard pickguard. Pickguard. Oh, ini pickguard. Anu ya. Kalau yang 57 itu 54 57 dia one ply. One ply aja ya. One ply plastik. Ini bawaannya kalau yang mulai 62 three ply. Ada hitamnya tengahnya. Jadi 3 lapis. Kalau ini cuma satu. Lebih tipis memang. Ini mungkin waktu itu Fender apa sih kayak pengembangan dulu mungkin yang one ply gitu gampang kayak ini ya ngangkat gitu kan. Ngangkat gitu ya. Kalau ini enggak ya sayang. Satu lagi jumlah sekrup. Jumlah sekrup ya. Ya. Beda kalau 57 itu ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau ini ada 11. 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jumlah paut loh. Repot ya. Repot. Tapi itulah buat pembeda antara 54, 57, 62 habis itu ada 65 itu udah beda lagi. 65 beda lagi. Banyak banget ininya apa. Ya minor ini sih, minor different aja sih, enggak terlalu signifikan. Orang apa sekilas ya lihatnya sih status apa aja sih sama aja. Tapi jujur aku baru tahu loh fungsinya si skunk ini, ternyata aku baru ngeh kalau yang punya skunk pasti nggak ada fretboardnya. Aku baru ngeh sekarang. Maksudnya nggak ada itunya. Karena itu dipasang fretboard, sebelum dipasang fretboard dia masih pasang truster kan. Nah, kalau ini kan nggak bisa. Tapi harus pakai bisa bro. Nah, itu aku baru ngeh sekarang. Kecuali ternyata konek. Karena kita bukan pengamat yang baik. Tapi kalau yang baru, walaupun ada fretboard rosewood, tetap ada skunknya. Iya ya. Iya. Agar supaya ya, keren. supaya ayem dengan ayem. Ini palsu nih, enggak ada ininya. mungkin buatan palsu. Ini palsu nih, pasti buatan Mojo. Mojo. Sebenarnya detail-detail yang lain juga banyak juga ya sebenarnya, kayak misalkan apa? Biasanya kalau Jepang di sini apa ininya? Oh ya, kalau 54 dia string tree-nya itu kayak tele. Kalau yang 54 bulat itu ya. Bulat. Kalau ini dia model apa sih namanya? Butterfly apa ya? Butterfly. Iya, lupa. Tapi di sini satu ya. Di atas sekitar F. Ini kalau yang lain beda lagi. 70 itu 2 yang tahun 7. 2 ya? Ada dua. String-tree-nya ada dua. Baru tahun segini loh. Belum lagi tahun. Ya, itu banyak banget. Yang menarik, pedal board ini kalau kita lihat lebih detail, sedikit tidak konvensional. Gimana? Karena nggak ada TS di situ. Oh,
shock. Nggak konvensional kan nggak ada tesis itu, menarik. Kalau mainstream harus ada TS berarti. Umumnya sebagian hampir sebagian besar teman yang aku temuin pasti ada TS di situ. Entah itu TS9, entah itu Maxen, entah itu 808 pasti ada di situ. Ini nggak ada di situ. Unik. Sudah digantikan sama. Ah, ini dia. Menariknya di situ sebenarnya. Amplinya kenapa milih itu? Oh. Jadi amplinya kisahnya unik juga. Ini kayaknya saya tahu ya. Harus dibahas kenapa? Yeah. Bela-belain bawa ampli loh men. Berarti kan ada alasan khusus di situ kan, maksudnya kita bahas ya kan. Hmm. Sebelumnya punya ampli seperti punya Gary, apa itu? Orange ya, Orange. Cingkut. Taktor. Cing. Teror kegelapan. Ternyata setelah dipakai berapa lama enggak inilah. Enggak. Ini bukan gue banget nih. Bukan gue nih. Sok-sokan. Karena ternyata aku enggak bisa main zeng-zeng juga, walaupun dulu dibagikan juga mainnya high gain. Karena di rumah malah mainnya lebih slow. Ya, Amli ini lebih tepatnya di ditawarin sama Eros. Jadi beliau-beliau ini salah dua dari sekian banyak orang yang membuat kami ini ngeband. Oh gitu. Awalnya saya agak-agak apa sih pakai model Californian ya, Mesa. Pakai American. Ini susah dari dulu tuh nggak nemu sound yang enak itu gimana. Gara-gara akhirnya dapat ampli ini, ngulik. Mau nggak mau ya. Dia ada dua channel clean dan channel drive. Clean-nya pun ada dua option, drive-nya juga dua option. Oh ya? Dua option? Clean yang benar-benar clean. Clean yang benar-benar clean. Dan yang crunch. Oh crunch, clean crunch. Nah, terus kalau yang channel red, channel-nya yang drive-nya itu ada blues sama burn. Blues sama burn. Burn itu maksudnya mungkin lebih agresif. Oh, iya. Okay. Ya, kalau pakai gitar humbucker juga bisa ceng juga. Jadi lebih ramah lah ya, lebih luas lah ya. Ya luas, memangnya lebih luas. Ya. Dan okay. Untuk dipakai di rumah cukup kenceng sih sebenarnya. Dan tapi itu masih ramah tetangga. Iya, gitulah. Enaknya dia kalau misalnya kita punya ampli cup yang Marshall atau apa itu kan dia harus buka gede baru soundnya enak. Dia kecil sama volume gede enak juga, masih enak lah. Untuk di rumah. Untuk di rumah. Kang Gedik. Mas. Yeah. Mas. Pinjem Mas. Oke, sudah semua kayaknya nih ya. Semua. Oh, ini belum dicoba, coy. Oh. Sama sang empunya. Monggo, Mas. Afri 62. Hampir sama aja sih sebenarnya, cuman beda di pickup. Hardware sama, hampir sama semua, nggak ada beda. Cuman beda finishing kalau Afri poly nitro, like nitro, nitro selulos. Nah, kalau Jepang yang versi nggak terlalu high nya dia pakai poliuretan jenis finishingnya. Dia lebih awet sih kalau poliuretan, cuman kalau purist. Dia lebih seneng yang nitro. Gini. Nitro itu malah gampang rusak sebenarnya. Jadi kalau gitar yang relik tuh karena finishnya nitro. Dia gampang finishingnya nitro. Ini aja kan udah beberapa udah. Ada lebih baru ini ya? Iya, ini aja mau ditaruh apa aja lebih kuat jenisnya kalau poli. Kalau nitro emang dia lengket, sticky. Bikin tambah pengaruh main lebih cepat nggak? Jadi kayak nitro di. Wah. Aku coba bro, coba. Thank you.
Oke. Terima kasih Mas Bayu. Sama-sama. Sudah hadir di sini. Terima kasih buat penjelasannya. Sama-sama. Tercerahkan. Ya gitu. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Bayu. Buat hari ini kita di sponsori Rockstar juga. Rockstar. Studio latihan baru. Adem. Gak ada suara sate lagi. Ada sate. Ya, terus kita juga punya kru baru, Mas Dalang. Dalang. Mas Ubud ada temannya. Sebentar ada temannya. Jadi dia enggak ngantuk-ngantuk banget sekarang, Mas Ubud. Alhamdulillah. Oke, itu. Terima kasih sudah menyaksikan sampai saat ini. Di Gitar Diningrat. Saya ya, saya Gary, saya Bayu.